Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat operator Dapur IKPAUD dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kedai Pail PAUD. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tips cara mengatasi siswa baru khusus di jenjang TK tidak bisa masuk ke kelompok B Dapodi versi Dapodik 2025. Nah, kira-kira bagaimana caranya atau solusinya? Silakan Bapak Ibu disimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Beberapa hari ini banyak kali pertanyaan yang masuk terkait masalah siswa baru di jenjang TK yang tidak bisa masuk ke kelompok B. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, masalah ini sebenarnya sudah disampaikan ya melalui admin Minda ya di Instagram. Nah, aturan admin Dapodik itu ya untuk tahun ini adalah untuk siswa baru tingkat awalnya kita beri warna kuning. Nanti akan saya jelaskan tentang siswa baru tingkat awal usia 5 atau 6 tahun itu masuk ke layanan kelompok A ya. Ini persepsinya ataupun arahan dari admin Dapodik. Jadi sekali lagi, untuk siswa baru tingkat awal usia 5 sampai 6 tahun masuk ke kelompok layanan A. Ya, jadi siswa baru Bapak Ibu yang masuk ke sekolah Bapak Ibu tingkat awal usia 5 sampai 6 tahun itu masuknya ke kelompok layanan A. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada tulisan yang saya berikan warna kuning ya. Nah, siswa baru tingkat awal ini maksudnya adalah siswa yang belum pernah sekolah atau terdata di aplikasi Dapodik sekolah manapun. Bagaimana dengan siswa yang sudah terdata di aplikasi Dapodik, misalnya lulusan dari KB, lulusan dari SPS ataupun dari TPA? Maka Bapak Ibu itu bisa, tapi tidak di input manual, akan tetapi ditarik data dari aplikasi dari manajemen sekolah ya. Sekali lagi, untuk aturan dari admin Dapodik, untuk siswa baru tingkat awal itu adalah siswa yang belum pernah sekolah atau terdata di aplikasi Dapodik sekolah manapun, maka dimasukkan ke kelompok layanan A ya, mau usia 5 atau 6 tahun seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ya solusinya, untuk solusi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah jika ada siswa baru tingkat awal, arti tingkat awal ini siswa yang belum pernah sekolah ataupun terdata di aplikasi Dapodik manapun, usianya usia kelompok B yaitu usia 6 atau 7 tahun ya, atau 6 lebih lah pokoknya, maka Bapak Ibu silahkan melakukan pelaporan ke admin dinas. Nanti admin dinas bisa membantu untuk proses migrasinya gitu ya. Nanti Bapak Ibu masukkan dulu siswanya ke kelompok A, baru nanti oleh dinas dipindahkan menjadi kelompok B, seperti itu kurang lebih. Nah, adakah solusi lain? Solusi lain Bapak Ibu bisa saja ya melalui aplikasi tool, namun tidak saya sarankan. Akan tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba ya silahkan, nanti akan saya jelaskan plus aplikasinya juga akan saya share di video berikutnya. Jadi solusinya Bapak Ibu, yang pertama, kalau Bapak Ibu ada siswa baru yang usia B, sementara kita tidak bisa memasukkannya ke kelompok layanan B, Bapak Ibu silahkan masukkan dulu siswanya ke kelompok A ya, masukkan dulu siswanya ke kelompok A, kemudian sinkron Bapak Ibu lapor ke dinas bahwa si A, si B, si C itu kelompok B, atau minta dinaikkan menjadi kelompok B. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif memakai tool aplikasi, tapi tidak disarankan ya Bapak Ibu, karena memang ini kan di luar non resmi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ingin mencoba ataupun ingin menggunakan, silahkan. Nanti apabila ada resiko, ini bukan tanggung jawab admin. Insya Allah untuk aplikasinya atau cara penggunaan dan instalasinya nanti akan saya jelaskan khusus di video berikutnya. Jadi silahkan Bapak Ibu di subscribe dan dinyalakan tanda loncengnya. Nah, nanti akan saya bagikan ya. Nah, cara penggunaannya, jadi kalau misalnya di video ini akan terlalu panjang durasinya. Oke Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan untuk alternatif menggunakan aplikasi tool. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan aplikasi toolnya, nanti akan saya share di video berikutnya. Jadi silahkan di subscribe dan dipantang terus di
channel Kedai Velopaud. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.